Salon suami aku. Suami kau? Ha. Dari mana? Alah, macam tak kenal pula logo tu Miss Puja. Ya, okey. No, 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 no. Disaster tali-tali tak sesuai. Cantik. Tapi sesuai sangat kan, Mak, kalau kita buat cincin perkahwinan antara Aris dengan Fatin kan? Ha? Cantik kan, Mak? Tapi Aris ada calon lain. Kau dengan Cik Man okey tak? Macam tak okey. Tak okey. Asal? Kau nak tahu tak sebenarnya dialah yang hantar borang dekat Miss Puja, tahu tak? Mencari calon suami tu. Mana aku tak bengang. Tiba-tiba aku dapat call. Hello, Miss Nur Fatin Alisa. Saya sudah dapat you punya calon suami tau. You ada mana sekarang? Mak aku suka kahwin dengan kau. Mama suruh aku kahwin dengan kau. Eh, siput ni. Aku dengan kau? Aku dengan kau? Kau rasa kita patut kahwin ke? Okey, tak apa. Aku janji aku takkan kahwin dengan kau kalau kau janji kau tak kahwin dengan aku. Okey. Besar betul kuasa Tuhan, Man. Macam mana kita susah payah merancang semua. Tapi bila dia cakap no, means no lah tu. Semua ada hikmahnya, kan, Atin? Fatin beritahu saya, girlfriend si Aris tu muda orangnya. Pandai berdikari. Aris kenal tak sampai sebulan. Dah ajak kahwin. Cinta pandang pertama lah tu agaknya. Aris tu pantang nampak perempuan cantik. Mudah sangat jatuh cinta. Nanti tak sampai setahun, boring lah tu. Girlfriend tak pernah yang melekat. Kan elok Fatin jadi mentu kita. Lagipun kita dah kenal sangat dengan Fatin tu. Hei, awak ni. Belum give up lagi? Kau buat kat sini, Arif? Nervous, nervous, Cik Man. Apa nak nervousnya? Kamu dah kenal dia. Dia dah kenal kamu. Suka sama suka. Ha, apa nak nervouskan lagi? Sebab dia tak tahu Papa dan Mama masuk meminang hari ini. Surprise. Baguslah tu. Bila nak langsungkannya? Terpulang dengan Mama Papa. Orang kata kalau benda yang baik, jangan lama-lama, kan? Agar cepat lagi baguslah. Kamu ni dah selamat. Fatin tu belum lagi tak tahu bila. Asyik sibuk dengan kerja je. Ha, semuanya tak kena. Fatin tu, dia cerewet sangat, Cik Man. Ni tak kena, tu tak kena. Sebab tu masalah. Dengan kau pun ada yang tak kena juga? Sebab dia tahu perangai saya. Jadi sayalah yang paling tak kena tu dia. Yes, how can I help you? Hi. Is Sherry around? Oh, yes, Sherry. Amore, there is someone looking for you. Siapa Mak Saleh tu?